Mana Abdul Qasim Al-Junaidi ditakoki wonten tiyang tengah-tengah kerja. Nak jamaah diamuk majikane, nak ra jamaah kehilangan fadilah jamaah. Jadi Abdul Qasim Al-Junaidi sholamun farid dan sholat dewi anak sementing sona fako ibu juni. Ketika ditanya, bukankah jamaah itu fardhu kifayah gini-gini? Ojo sampai gara-gara jamaah kehilangan nafkah, engkau wong nyalahno sholat. Jadi, orang bisa dibalik kan? Jangan sampai sholat itu jadi tersangka. Nah, misalnya kira iso mergawe pas ngedaro roti, wong mergawe gara-gara jamaah ra iso kerja. Terus bujum ngamuk, gara-gara jamaah. Berarti jamaahnya tersangka kan? Jadi kita ini bisa dibolak-balik. Apa nyelamat lo jamaah, apa nyalip lo pekerjaan? Ya pekerjaan. Ya tapi ngono kuwi ora usah dadi hukum, ora dadi hukum kok wong kerja kabeh ora jamaah. Lah tapi nek jamaah kabeh ora kerja, semua wong lelaki penganggur galihe. Maaf Dik ya, ini demi syariat Islam sehingga saya tidak perlu. Yo repot. Lah iku pentingnya ulama. Ulama itu yang tahu betul ahwalu Rasulillah, anwa utahawuli Rasulillah. Jadi kabeh sing dadi variasine prilakune Nabi ku, dia tahu, punya memori. Masyhur kan Nabi ngendikan aku sholat asik. Dewe Nabi aku masuk sholat terus asik. Kepengen fa'utiluha. Aku kepengen dawakno sholat. Fa'asma'u buka asobi. Terus saya mendengar nangisnya cacili. Fa'ataja wazufi sholati. Terus sholatku tak cepet no. Mergo aku sa'ake nak sebagian makmumnya itu ibunya anak kecil. Terus Nabi kaya kok idah. Idah amma'ahadukum falyukhofif. Wong nak jadi imam sholati kudu cepet. Fa inna fihim ad-dhaif badal hajat, karena di antara mereka ada orang lemah badal hajat yang punya urusan. Soale supir bis leren kepengin makmum mergo ana jamaah, imame wengkek macane suwi. Penumpangnya ora misah. Iso. Wagat. Dadi soal wis pokoke ngadul kula, pokoke nek hukum ora iso sampe individu. Lah nek kepengin salat khusyuk dhewean sing suwi yo dhewean ning omah. Ekspresekno ning salat sunat iku yen ape salat sunat ya jam 10 bengi nganti subuh sak karep-karepmu. Ternyata tenan kan, pas dhewean ra kelar suwi, pas makmum akeh suwi. Mulane kaya imam-imam Malaysia sering digojlok ambe imam Indonesia. Termasuk imam-imam ning masjid-masjid gedhe sing gaji. Mantek man ke salat terus. Jadi per sholat itu nilainya sekitar kalau diuangkan itu 500 ribu. Pokoknya satu bulan itu imam masjid di Malaysia itu gajinya 50 juta. Terus nak sing tukang adzan ku piro. Terus sekarang ketemu ke Indonesia digajak. Mandek man ke sholat terus. Karena tiap sholat itu digaji. Orang malah repot kena nganti pangeran berso sholatam itu berkoro. Digaji. Allah berso sholatam berkoro makmumnya akeh. Nak rapati akeh makmum. Rapati. Sholat. Dan ini bedanya Nabi, beliannya Nabi. Jadi eling-eling ke. Nak Nabi ku mesti bener. Ya. Mulanya saya nentang mesti salah. Ya. Tapi nak kita sekalipun kiai ulama, ono kemungkinan kita yang salah. Buktinya kaya kasusnya Mu'ad tadi. Yang disalah, no malah sinten Mu'ad. Terus kalau ada suatu sahabat yang cuek sampai Nabi pas ngaji, yang disalah no Nabi justru yang ngomentari elek. Nabi membela pemuda. Eling-eling gitu terus syariat Islam ni pokoknya gampang gitu. Basiru wala tuasiru, nampak basiru wala tunafiru, yasiru wala tuasiru. Jadi pokoknya syariat Islam sing gampang, sing ora dadekno wong bosen, sing nyeneng no, sing ora dadekno wong gedeng. Pokoknya gampang. Terus kiai-kiai alim-alim riyen, solat kadang kancinge kelambi urung bener, takbir. Kadang-kadang ya kukur-kukur, kadang sarongane urung bener, wis nopo. Tapi bareng konangan santri ini, bah, wow jenengan sholat, kita udel ya bah, udel ya orang isari udel. Nah, sangka ngalimnya spontan, inna waha la yang zuru ila suarikum wa jadikum wala ila udelikum. Walakin yang zuru ila kulubikum. Oh wow, orang delok kelambi, orang delok pakaian, sing didelok itu. Hati, adik ini sangka mangkli bila awai wala ila udelikum. Umbat dunia sekadung kita apa? Jangan-jangan kuno anak sholat tak parah. Ngelorian sering makmum gigi, sing lugu-lugu, dan orang dikancing no, ya sesakbir. Senak sholat tu, orang tu ya ni, gak meyakinkan lah cara ni sholat. Sholat tu buat apa? Meyakinkan. Ya, tapi tiangnya ikhlas. Tibang semua yakinkan, tapi buat apa?
ikhlas. Awang buatan delok penampilan, tapi delok nopo ikhlas. Pemenang nak fasai mergo order, semalah. Dieling-eling gitu. Terus kita niku kudu ngaji be ulama. Terus ojo sampai barang ora wajib ku dianggap nopo. Nabi itu nanti ini kalau contohkan beberapa hadis sahih. Mu'ad bin Jabal, ini hadis sahih. Mu'ad bin Jabal itu nak bar makmum Nabi sholat asar. Ini ku mulai. Fa'amma masjidah qawmi, itu sholat i'adah itu sholat tertua di dunia Islam. Sholat di baleni. Terus kalau rian nanti sholat i'adah itu hampir 4 tahun. Terus sangger bar sholat ngimami rian-rian. Kalau zaman teng pondok ini rian kadang-kadang ngimami teng kos kulon terus makmum bangun. Saat ini aku tak sering i'adah pada sholat di kangkang imami bojo kula kadang imami anak kula. Terus suruh anak Mu'ad bin Jabal iku badhe makmum Kanjeng Nabi terus pulang. Pulang terus fa'amma masjidah qaumi terus di kampungnya beliau jadi napa? Imam. Berarti kan sholatnya sholat napa? Ya ada. Sholat ya ada iku oleh senajan to asar mergo ana sebab. Iya jadi sholat bar asar kan gak oleh nggih kecuali ana sebab. Nah, termasuk sebab ku ya ada. Iku ya iku mau Mu'ad makmum Kanjeng Nabi badan iku pulang asar padahal salate salat asar pulang ngimami napa kaumi. Begitu juga mah. Lah banyak yang salat makmum Mu'ad itu wong sing ontane ditinggal ning Tegal ning gone alas dingon. Ya ana sing kesusu badhe urusan. Nah, Mu'ad iku macane Quran suwi. Niki cerita betapa kiai ngukumi orang tuh kadang salah. Walhasil saking suwene Mu'ad ngono tiang sing mufarokoh diada tinggal Mu'ad ijek sholat dibalap dhewe dadi misale ngono maca surat Baqarah diselip di ayat-ayat Baqarah dilawan Qulhu wonten nggih pokoke. Lha wonten iki tenan nggih Baqarah dilawan napa? Qulhu kan otomatis keselip kan? Keselip terus selesai. Ya si Mu'ad ini sahabat Mu'ad ini pede sekali sampai beliau ngendikan apa kamu lihat apa yang dilakukan orang munafik itu mengomentari si Arabi tadi itu munafik karena dia sholat sama saya terus bubar sebelum saya selesai itu munafik. Orang Arab kalau ngukumi kan gak basa-basi munafik. Apa orang Jawa nara cocok memilih gendoh kurang ajar orang jelas. Makanya gak juga kaget orang Wahabi. Orang Arab tuh emang gak cukup preferensi dengan istilah-istilah. Jadi misalnya rata cocok wong ya musyrik, kafir, munafik. Nah, wong Jawa kan gak. Misalnya rata cocok ambek wong sing ngomong bajingan, wong ora cocok rontok sedengan ora jelas. Terus misalnya rata cocok meneh wong nganggur. Pokoknya ora pak ngindari bahasa-bahasa sing ekstrim. Itu munafik jare Mu'ad. Walhasil terus lapor Nabi. Orang Bedui tadi lapor Nabi, Mu'ad dipanggil. Itu kata Imam Bukhari, Nabi itu tidak pernah semarah itu. Mu'ad dimaki-maki bin Nabi, dimarahi. Afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad, sampai 3 kali. Afattanun anta ya Mu'ad, kowe ku tukang fitnah, kowe ku tukang rusak agama. Inna minkum munafirin. Di antara kalian ngajak agama, tapi tidak ada orang Melayu sangka agama. Ya aku mergo nak sholat kesuwen. Kowe nak sholat, itu mau sabihisme, aja kesuwen. Kena kesuwen, orang rasa neng sholat. Ya itu akhirnya kiai-kiai kata sing sholat cepet. Nah, itu yono dalile dari sholat cepet itu. Paham ya? Jadi sholat cepet itu hadisnya sahih. Jadi mulanya, ono ki sholat kok kesuwen. Lah anak sholate wae kon cepet, berarti ora usah paket wiridan. Apa artinya sholat cepet nak bariku? Wiridan, akhirnya akeh kiai ngalim. Gak wiridan. Bariku sesuk ono sing niru ora ngalim, ora usah. Wiridan, ya semua itu innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada ceritanya, kabeh ada asal usul. Kita juga niru aku, goblok. Tapi aku rasa niru kue, goblok bisa dah ya. Jadi soalnya. Lalu ini hadis soha, inna minkum munafiri. Akhirnya Mu'ad itu sampai berharap, aku nganti kepengen Islam saat ini. Sedurungnya ra Islam maksudnya. Lagi ini aku rasanya dimaki-maki Nabi sampai begini. Artinya nyaten ya. Ketika Mu'ad mi'arobi salah, ternyata yang salah Mu'ad. Jangan-jangan kalau kita ngaji Senin, wae wong ngantor, wong kerja, wong macam-macam, samsung awan. Masyarakat ragilem ngaji, Allah bener sih ragilem ngaji. Karena ini ada syariat pengangguran masal. Wera iso komentari wong kok dijak ngaji. Cara Nabi jek sugeng, mungkin kita yang disalahkan. Karena munafirin, wae wong golek duit kok dijak. Ngaji. Lung sholat tuh luwe apik di bang. Sholat bang aja apik di.
Wes salat, salat mesti bener wong imaduddin, cok. Salat fardu. Amalane iki alim itu ngindari ngaji jam kerja, terus ora teko ora usah ditakono, sak ora teko ya. Sing teko ya ape, sira teko ya ape.